adik-adik, selamat pagi. Wow, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Kak Fitri, dengan Kak Eca, dan Kak Ade. Kak Fitri dan kakak-kakak yang lain ingin mengajak adik-adik untuk ibadah di hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, wah, Kak Fitri lihat masih ada yang tiduran nih. Ayo bangun dong, semangat dong. Nih, wah, masih ada yang malas-malasan. Yuk, bangun yuk. Yuk, semangat gitu dong, bangun. Ayo, kita mau ibadah kepada Tuhan, harus semangat. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Fitri untuk ingin mengajak adik-adik untuk menyanyi satu lagu Kidung Ceria yang judulnya Di Pintumu. Adik-adik masih ingat kan? Nah, tentu pasti masih ingat. Yuk, kita mulai yuk. Yuk, siap semuanya berdiri dong. Ya. Yuk, Kak Fitri hitung ya. 1 sampai 3, kita mulai. 1 2 3. Hari Minggu ini kita akan merayakan ulang tahun HUT PA. Nah, siapa yang masih ingat yang keberapa? Ayo. Berapa? 60. Bukan. 59. Bukan. Berapa? Ayo Kak Eca berapa? 61, Kak. 61. Kita mau rayakan nih adik-adik, lebih semangat lagi, oke? Nah, Kak Fitri ingin mengajak adik-adik untuk masuk dalam ibadah. Nah, ingat, apa yang perlu disiapkan kalau kita ingin ibadah? Pertama, yang pastinya hati dong. Nah, apa lagi? Ya bener, Alkitabnya. Pinter. Apa lagi? Kidung cerianya. Oke, udah siap semuanya? Nah, buat mama dan papanya yang mendampingi, siap ya, mendampingi adik-adik di rumah. Kita mulai ibadahnya ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun adik-adik, kita masuk di dalam doa untuk ibadah ini. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang terkasih, kami anak-anakmu Tuhan sudah mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan ibadah Minggu Tuhan. Kami adik-adik berserta kakak layan Tuhan memohon bimbingan daripada Tuhan. Tuhan, bimbing ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bahkan ketika kami, kakak-kakak layan, menyampaikan firman-Mu, Tuhan, biarlah firman-Mu itu, Tuhan, dapat ditangkap oleh adik-adik kami. Mampukan kami juga, kakak-kakak layan, menyampaikan firman-Mu
dan Roh Kudus, mampukan setiap adik-adik kami untuk mengerti apa yang kami sampaikan. Dan juga mampukan kami semuanya untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam litani pujian. Litani pujiannya terambil dari Mazmur pasal yang ke-7. Sudah? Ayat yang ke-11 sampai 12. Oke. Untuk ayat yang ke-11 akan dibacakan oleh Kak Fitri dan ayat 12 dibacakan oleh adik-adik. Dimulai ya. Beginilah firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama buka dari Mazmur pasalnya yang ke-127, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, biarkan Alkitabnya terbuka, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami di hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya mau menyiapkan hati kami agar firman yang akan kami baca dan akan kami dengar boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya ya Bapa. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Mari berdiri, kita akan sama-sama membaca dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-127, ayatnya yang pertama sampai dengan kelima, yang menyatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberinya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kecha berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Sama seperti saat ini, adik-adik dengan penuh sukacita untuk ikut beribadah dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kecha punya gambar di sini. Ini dia gambarnya. Kelihatan? Oke, jadi ini gambarnya, sudah dilihat adik-adik? Kalau sudah dilihat, Kecha punya pertanyaan. Sudah dilihat? Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira di gambar ini apa yang sedang terjadi ya? Di gambar ini apa yang sedang terjadi? Iya, betul sekali. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat kalau ada satu orang anak yang sedang di jauhi oleh teman-temannya. Ada satu orang anak yang sedang dijauhi oleh teman-temannya. Kita sebut saja anak ini bernama Noel. Jadi ceritanya Noel ini dijauhi oleh teman-temannya karena dia tidak punya mainan yang sama seperti yang dipunya oleh teman-temannya. Jadi dia dijauhi, diejek, bahkan sampai dibuat nangis seperti ini.
tindakan teman-temannya ini baik atau tidak baik ya adik-adik? Betul sekali, tindakannya tidak baik. Kalau tidak baik berarti boleh dicontoh atau tidak? Tidak boleh dicontoh ya adik-adik, karena tindakannya tidak baik. Apa yang dilakukan teman-temannya ini mengejek, menjauhi, bahkan sampai membuat Noel ini menangis. Itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Adik-adik, belajar dari cerita Noel tadi, kita sebagai anak Tuhan yang baik diajarkan untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi terhadap sesama kita. Kita nggak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, atau kita juga pilih-pilih teman, itu tidak boleh. Atau kita juga tidak boleh mengejek, bahkan sampai menjauhi teman-teman kita. Karena semua anak itu sama di mata Tuhan. Semua anak itu disayang oleh Tuhan. Dan karena kita disayang oleh Tuhan, karena adik-adik disayang oleh Tuhan, karena kakak juga disayang oleh Tuhan, kita harus memancarkan kebaikan dan juga berlaku baik dimanapun kita berada. Kita bisa berlaku baik terhadap papa mama di rumah, kita bisa membantu papa mama di rumah, atau kita juga bisa berlaku baik terhadap teman-teman kita, atau kita juga bisa berlaku baik saat kita berada di sekolah. Kalau adik-adik sudah berbuat baik, pasti Tuhan juga akan senang dan bahagia melihatnya. Dan adik-adik juga akan diberkati selalu oleh Tuhan dalam setiap harinya. Jadi, ingat ya adik-adik, kita sebagai anak-anak yang berharga dan disayang oleh Tuhan, jangan lupa untuk kita mengucap syukur dalam setiap harinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga selalu berbuat baik kepada sesama kita. Jadi sekali lagi, ingat ya adik-adik, karena kita anak-anak yang berharga dan disayang oleh Tuhan Allah, kita harus selalu mengucap syukur dengan cara tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga selalu berbuat kebaikan kepada sesama dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Nah, di depan kakak ini, adik-adik masih ingat kan minggu lalu aktivitas kita membuat mahkota? Tapi minggu ini kita membuat sesuatu yang berbeda. Apa itu? Kita akan membuat pembatas Alkitab. Pasti adik-adik tahu nih. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan di sini adalah, di sini ada karton. Nah, nanti kartonnya adik-adik akan boleh gunting sebesar ini sesuai dengan keinginan adik-adik. Ya, jangan lupa disesuaikan dengan besarnya Alkitab. Kalau di sini Alkitabnya Kak Fitri sesuai dengan ini. Nah, selain itu ada gunting sebagai alat guntingnya, ada spidol untuk digunakan untuk menulis ya. Kemudian ada pembolong kertas dan ada pita. Nah, nanti kita akan menulis seperti ini tulisannya. Nah, untuk selanjutnya, cara membuatnya akan dijelaskan oleh Kakak Eca. Makasih, Kak. Silakan Kak Eca. Jadi, karton yang adik-adik punya nanti, setelah seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Fitri, jadi dari karton yang adik-adik punya, nanti bisa digunting, disesuaikan dengan Alkitab yang adik-adik punya di rumah. Seperti ini, di sini contohnya sudah digunting dengan ukuran seperti ini. Lalu, nanti dari kertas karton yang sudah digunting, adik-adik boleh tulis dengan kata-kata aku berharga. Lalu jangan lupa ditulis aktivitas IMPA Minggu tanggal 20 September 2020. Setelahnya adik-adik boleh kreasikan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Boleh diwarnai pakai spidol warna-warni, atau adik-adik mau hias-hias dengan gambar bintang ataupun gambar yang adik-adik suka. Setelah itu, adik-adik juga bisa dibolongkan, di
di sudutnya itu, lalu ditambahkan dengan pita sebagai pemanisnya. Seperti itu caranya adik-adik. Nah, gampang kan adik-adik? Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespons firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 268, Lilin Kecil Yang Kumiliki. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Tiba saatnya kami akan doa syafaat. Di dalam rangkaian doa syafaat ini, Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk gereja kami, Tuhan. Gereja GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan, kami bersepakat berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja kami. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, tidak mudah, tetapi kami percaya tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada-Mu. Kami berdoa, Tuhan, mengucap syukur bahwa di hari ini, tanggal 20 September 2020, telah terjadi proses pemilihan pengurus Pelkat Pelayanan Anak. Kami mengucap syukur Tuhan, pengurus yang terpilih. Kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena rencana Tuhan dan waktu Tuhan. Kami mendukung Tuhan setiap pengurus yang terpilih. Berikan mereka kemampuan Tuhan, kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku pelayan Tuhan, melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik buat jemaat, khususnya buat anak-anak layan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh adik-adik layan kami di seluruh sektor di gereja kami, Tuhan. Berkati setiap adik-adik layan kami, Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertemu muka, Tuhan, tetapi kami masih diberikan kesempatan untuk boleh melaksanakan ibadah streaming online, Tuhan, setiap minggu. Kami mengucap syukur, Tuhan. Berikan kami juga kemampuan selaku kakak layan, Tuhan, ketika kami menyampaikan firman, Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Ketika firman itu adik-adik layan kami dengar, biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk mengerti, bahkan memampukan mereka untuk melakukan firman tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayanan yang ada di gereja kami sekali lagi Tuhan. Terus Tuhan kerjakan, terus Tuhan campur tangan. Biarlah gereja kami terus Tuhan dapat melakukan yang terbaik untuk seluruh jemaat yang ada di gereja kami GPIB. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah mampu melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan kuat, dengan terus berpegang dan berkeyakinan bahwa Tuhan yang akan memampukan kami melewatinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur karena sudah menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Kami mau berdoa bagi orang sakit, khususnya teman-teman kami dari sektor 1 sampai 9, dan juga Karang Satria. Berkati obat-obatan yang mereka minum, dan juga makanan hingga mereka sembuh.
Berikan hati yang gembira dan selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memiliki kedua orang tua yang sangat peduli, menyayangi, serta mendidik kami agar tumbuh menjadi anak yang selalu diberkati. Ya Tuhan Yesus, pimpin sertai kedua orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan serta umur yang panjang untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang Maha Kasih, menyambut rangkaian doa syafaat kami kali ini, kami bersatu hati ya Bapa, berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh orang-orang yang telah Engkau percayakan untuk mengemban tugas dalam pemerintahan, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, dan hingga jajaran pemerintahan yang ada di lingkungan sekitar kami. Biarlah mereka yang telah Engkau percayakan untuk mengemban tugas dalam pemerintahan ini, mereka boleh mempertanggungjawabkan itu semua ya Bapa, dan dapat menggunakan setiap jabatan mereka dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja. Ya Bapa, saat ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keberadaan negara kami ya Bapa, di tengah pandemi yang masih berlangsung, Engkau yang mau turut campur tangan di dalamnya, dalam setiap perekonomian, dalam setiap keberadaan warga negaranya, Engkau yang mau menuntun dan membimbing selalu ya Bapa, biarlah Engkau mau berikan kekuatan dalam menjalani hari lepas harinya, dan biarlah pandemi yang tengah berlangsung ini Engkau mau selesaikan ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kami alaskan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita masuk dalam ucapan syukur. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20 dengan judul Bapa di Sorga Mengasihiku. Dan ku
kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pertolongan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan, di mana persembahan yang kami berikan tentunya semua asalnya dari Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya di dalam pelayanan khususnya gereja kami GPIB Immanuel. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah adik-adik, kita tiba saatnya dalam pengutusan. Pesan kakak dari firman Tuhannya, tetaplah menjadi anak yang berharga untuk Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 233 dengan judul Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang sangat baik, pada akhir dari ibadah ini kami mau mengucap syukur karena atas pertolongan-Mu Tuhan, Engkau boleh menyelesaikan bersama-sama dengan kami ibadah pada pagi hari ini. Tuntun kami Tuhan memasuki hari selanjutnya sehingga pada minggu depan kami boleh beribadah kembali kepada bersama dengan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati kami sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini berguna bagi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, adik-adik. Tanggal 6 September yang lalu, Pelkat PA merayakan hari ulang tahun yang ke-61. Hari ini kita mau bernyanyi bersama-sama. Di sini sudah ada kakak-kakak layan Pelkat PA dari GPI, dan adik-adik di rumah boleh ikut bernyanyi ya. Kita sama-sama bernyanyi Happy Birthday. Happy Birthday.
Selamat ulang tahun Parkat PA. Kiranya Yesus tetap menyertai kita semua dalam pelayanan. Kakak layan, adik-adik layan akan berjalan bersama-sama diiringi kasih Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.